Hai teman-teman, selamat pagi dan semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kalian semua. Selamat datang di channel YouTube saya bersama saya Dr. Verci. Nah, teman-teman, pada hari ini adalah hari yang luar biasa. Saat ini adalah hari pertama di bulan Desember di akhir 2018 yang luar biasa, di mana kita akan mengadakan yang namanya training untuk kita memulai bulan ini dengan cepat. Nah, teman-teman, apa maksudnya? Nah, kalian pasti penasaran nih, kalian pasti bingung. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum saya jelaskan, tolong jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi kalian yang ada tombol icon lonceng supaya kalian akan menjadi orang-orang pertama yang melihat video terbaru saya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan pencerahan kepada kalian semua bahwa ajakan saya untuk kalian untuk menjadi partner-partner bisnis saya dimanapun kalian berada, bukannya kita tidak ada yang namanya pelatihan-pelatihan. Seperti contohnya hari ini kita mengadakan pelatihan offline memang di Surabaya, di kota Surabaya. Tetapi teman-teman, kita juga memiliki banyak sekali training secara online teman-teman, sehingga kalian dimanapun kalian berada bisa mengikutinya. Dan saat kalian memutuskan untuk menjadi partner bisnis kita, ya, kita akan menyediakan, kita akan mengajarkan sistem untuk mengajarkan kalian step by stepnya bagaimana cara memulai dan menjalankan bisnis ini dengan cepat tentunya. Nah, kalian pasti penasaran kan trainingnya seperti apa? Ayo kita lihat video saya yang selanjutnya. Yang pasti mood booster ya. Mood booster banget para leader selama dia prospek yang gagal ditolak bolak-balik, yang awalnya saya wajar kayak gitu, itu menjadikan motivasi buat saya. Setiap saya mengikuti FST, BOM atau BBS, itu menjadikan saya untuk yang awalnya moodnya saya udah turun naik lagi, jadi bisa naik lagi. Kenapa saya suka ikut acara-acara seperti ini? Biar semangat saya semakin di atas terus. Jadi harapannya supaya moodnya stabil ya. Moodnya stabil agar apa ya? Kalau saya mau prospek nggak ragu lagi untuk nggak bad mood kalau misalnya ditolak gitu loh. Udah mentalnya semakin kuat, semakin saya sering ikut acara seminar semakin saya kuat mentalnya. Oke, thank you Mbak Evi. Luar biasa. Jadi supaya Mbak Evi nggak mut-mutar, kan itu memang betul loh teman-teman. Musuh terbesar kita di bisnisnya sekian. Ya ini semua sudah serius ya. Semuanya sudah oke untuk menjalankan bisnis ya. Kalau kita hadir di acara hari ini bukan orang yang masih baru loh ya. Semuanya sudah orang-orang yang memang serius. Ya kan, pengen sukses. Mungkin Mbak Evi lagi. Nah, dan memang teman-teman, ini inputnya tolong di silent ya, nggak apa-apa karena kan baru masuk tadi, di silent dulu kan. Supaya teman-teman udah kaget ini. Nah, musuh terbesar kita di bisnis New Skin cuma satu, yang paling utama adalah siapa? Diri sendiri. Setuju, kalau teman-teman sudah bisa ngomong diri sendiri berarti sudah pernah mengalami ya. Memang omongan orang itu juga mempengaruhi, tapi yang paling penting itu diri sendiri ya. Yang paling sulit turun, ditolak galau ya kan, di PHP yang lebih galau lagi, dibilang yang bisik-bisik lagi, apalagi ada tim kita yang sudah mau jalan bisnis, itu semua yang buat kita semuanya jadi lagi apa berhenti atau jalan. Ya bisa dibaca ya mas, start training. Oke, nah ini ngetes supaya tahu teman-teman gak ngantuk ya tadi ya, karena ini masih pagi juga di hari Sabtu ya teman-teman, yang biasanya banyak libur ya, ini ada anak-anak yang ikut, ini biasanya hari keluarga. Dan saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang mau hadir ke sini. Untuk apa teman-teman? Untuk senang-senang atau untuk belajar atau untuk